Iya, kita nantikan saudara-saudara kali kedua tim sudah memasuki gelanggang olahraga. Kita nantikan juga pertandingan akan segera dimulai. Yang mana sekali lagi saya ingatkan saudara-saudara, salam sore, selamat datang, selamat bergabung buat rekan-rekan gila bola, rekan-rekan manual bola, rekan-rekan pecandu gila bola. Bahasanya sore kali ini pertandingan trofi saudara-saudara, di mana diikuti oleh ketiga tim, di mana dengan bomber-bomber terbaiknya, tandem-tandem terbaiknya, tim-tim terbaiknya kedua tim, masing-masing ketiga tim berlaga akan saling berhadapan untuk memperbaiki. Dipimpin langsung oleh wasit Bapak Dekranes Amursidi dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Kita nantikan saudara-saudara kali kesempatan wasit FC membawa ke tim warna putih, celana pendek hitam. Tentunya tim kebanggaan, tim kampung, tim kebanggaan warga masyarakat Paduburan Pasir FC. Yang tentunya saudara-saudara dengan nomor terbaiknya, tandem-tandem terbaiknya, milfirmer terbaiknya, defender terbaiknya saudara-saudara. Sore kali ini yang sudah tentunya sudah mengantongi 2 poin atau 2 angka. Kita nantikan saudara-saudara apakah mampu pada pertandingan menghadapi kampung mengarah pada gelandangan maksudnya. Namun kali ini mencoba diambil alih oleh Pekin dari kesebelasan asalan FC. Kali ini bola melebar, kita nantikan saudara-saudara mencoba dibiarkan dan tentunya bola keluar lapangan dan tentunya hanya menghasilkan tendangan gol. Lagi-lagi tarar dan kesebelasan Pasir FC, kita nantikan saja saudara-saudara. Ya, si kulit buntar ada di sana, palang pintu terakhir atau penjaga gawang saudara Lukman menempatkan si kulit buntar. Kita nantikan saja saudara-saudara lakukan. Kali ini mencoba dipotong tendangan pemain dari kesebelasan Sailor Luna masih mengarah kepada pemain dari kesebelasan Pal. Satu pelanggaran dan debarnya tidak terjadi pelanggaran dan tentunya kali ini menghasilkan lagi-lagi sontekan mengarah kepada pemain gelandang kiri kami gelandang kanan dari kesebelasan Pasir FC. Lagi-lagi dicuri dan diambil oleh pemain dari kesebelasan Sailor, umpan menghilang di sana. Satu free kick saudara-saudara. Satu free kick dan belakang pemain dari kesebelasan Pasir FC tadi. Kesebelasan Pasir FC mencoba umpan cerobohan di sana. Lagi-lagi masih terjadi perputaran, masih pemain dari kesebelasan Pasir mencoba memotong. Namun kali ini arah-arah dari kesebelasan Sailor mencoba menguasai sekulit bundar, diambil alih nomor punggung 3 melebar di sana. Kita nantikan saudara-saudara masih dapat kuasai oleh pemain dari kesebelasan Sailor FC. Terjadi perputaran di sektor lini belakang dan satu free kick atau pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan yaitu Pasir FC tadi. Referee mengetahui sejalan telah terjadi pelanggaran dan tentunya kali ini menghasilkan tendangan bebas untuk arah-arah dari kesebelasan yaitu Sailor FC. Kita nantikan saudara-saudara sektor sebelah kanan pertahanan dari kesebelasan Pasir FC. Kita nantikan saudara-saudara apakah mampu peluang yang dimanfaatkan dengan baik. Kita nantikan saja saudara-saudara ancang-ancang. 1-2-3 pemain dari kesebelasan Pasir FC mencoba membentuk pagar hidup. Kita nantikan saja saudara-saudara ancang-ancang. Mampukah peluang yang dimanfaatkan dengan sempurna. Tentunya akan dilakukan di sana, ada yaitu saudara Hilmi sudah lakukan. Terlampau melebar jauh sektor sebelah kanan penjaga gawang di sana dan Lukman tentunya lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk arah-arah dari kesebelasan yaitu Pasir FC. Kita nantikan saudara-saudara akan dilakukan oleh defender dari kesebelasan dan saudara-saudara dengan dengannya peluit pada tadi pertama kick off babak yang pertama telah usai. Yang mana saudara-saudara skor telah kita ketahui bersama di kick off babak yang ini dihadapi oleh pemain dengan nomor punggung 97 sudah dilakukan di sana. Berhasil saudara-saudara mengawali tendangan penalti. Rumahnya berhasil disuapkan bola berkecara gawang dari Sailor Putra. Satu naik kali ini kedudukan sementara untuk Pasir FC dan sementara kali ini juga giliran dari Sailor Putra dari penjaga untuk melakukan sebuah tendangan mengeksekusi bola. Bola sudah dihadapi oleh nomor punggung 5 nampaknya di sana. Sudah dilakukan. Berhasil saudara-saudara. Balas sebuah gol yang tercipta sehingga satu sama skor kali ini. Yang mana bola sudah dieksekusi dari Sailor Putra dengan nomor punggung 5 nampaknya di sana.
Kali ini giliran dari Pasir FC untuk melakukan sebuah tendangan penalti. Dihadapi oleh nomor punggung 96 nampaknya di sana, salah satu gelandang dari Pasir FC yaitu Faisal. Sudah pernah hantar di bola paling sudah dilakukan. Oh, sebuah kira-kira yang cukup bagus sedang setara. Akhirnya berhasil kali ini kembali ke punggung sementara 2-1 kali saudara-saudara Pasir FC. Siapakah pilihan berikutnya kali ini? Rupa-rupanya sudah bersiap-siap mencoba menimbang bola di sana dengan nomor punggung 30 dari Sawah Putra, yaitu ada Torik di sana. Cukup baik sekali sudah antisipasi, mampu membaca arah bola penjaga gawang dari Pasir FC sehingga mampu menggagalkan sebuah eksekusi tendangan penalti dari bagi saudara. Berhasil kali ini berhasil menambah angka, menggagalkan sebuah eksekusi dalam mati atau tendangan penalti dari Sawah Putra, penjaga gawang andalan dari Pasir FC. Giliran nomor 77 kita mencoba menghadapi bola saudara-saudara dari Pasir FC. Berhasil dari saudara-saudara. Bola diserahkan di pojok sebelah kiri gawang dari penjaga gawang di sana. Sehingga kali ini sekitar 3-1 namanya dari saudara-saudara. Rupa-rupanya akhirnya saudara-saudara Pasir FC mampu menangkan dua adu penalti di kali ini. Iya, bergetarlah jala atau jarum dari penjaga gawang Jepas Adan Sanasional Bayaki. Ya, dengan demikian skor unggulan Atal Ladin 1-0 untuk yaitu Sawah FC. Kita nantikan kali ini telah dihadapi oleh pemain dari Kesebelasan GMS. Ya, 1-0 keunggulan dari Sawah FC. Apakah mampu GMS bisa menjepol jala atau jaring dari penjaga gawang dari Kesebelasan Sawah FC? Kita nantikan akan melakukan di sana. Ada pemain nomor 7, ada saudara Nabil Askara. Ancang-ancang Nabil kita nantikan, dan mampu saudara-saudara menikah dengan cukup bagus gerakan yang dilakukan oleh pemain dari Kesebelasan GMS. Tapi tidak mampu diantisipasi dan satu sama skor saudara-saudara. Satu sama kali ini Sawah FC mencoba mengambil sentekan tendangan bebas. Kali ini nomor 41 mencoba mengambil, kita nantikan ada PHK. Iya, lagi-lagi saudara-saudara. Iya, baik-baik lagi-lagi mati angka. Mati langkah saudara-saudara. Skor menjadi 2-1. Ya, 2-1. Ya, GMS tertinggal 2-1. Kali ini Kesebelasan GMS melakukan sontekan tendangan penalti. Ada nomor punggung 8 gelandang kanan saudara Sofyan Sofyan. Sofyan Sofyan mencoba mengambil sontekan tendangan penalti. Apakah mampu peluang memanfaatkan dengan sempurna dan bisa menyamakan skor? Mundur beberapa langkah saudara-saudara, kita nantikan. Ya, tapi sudah dibunyikan ancang-ancang Sofyan Sofyan. Cukup telak saudara-saudara, tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Kesebelasan. Ada di sana yaitu Kesebelasan Sawah FC dan skor 2-2. 2-2 saudara-saudara. Ya, 2-2 kali ini. Dwi mikir Dwi. Dwi mikir Dwi. Iya, tendangan kali ini akan dilakukan oleh pemain dari Kesebelasan Sawah FC. Ada nomor punggung 22 mencoba mengambil sontekan, kita nantikan acak-acak ada PHK di sana. Tidak mampu ditepis dan tentunya berketarlah jalan atau jaring dari Kesebelasan GMS. 3-2 skor saudara-saudara. Ya, kali ini Kesebelasan GMS mencoba mengambil sontekan tendangan bebas. Ada masih ada tendangan penalti, ada di sana Bagas Kara. Bagas Kara libero dari Kesebelasan GMS mencoba mengambil sontekan tendangan penalti ini, tak akan mampu ya menyamakan skor, yang mana skor tertinggal 2-3 sementara. Kali ini Bagas mundur beberapa langkah, kita nantikan saudara-saudara. Ancang-ancang apakah mampu kita bisa menjaga kalau kita nantikan Bagas macam apa lakukan. Mental saudara-saudara. Iya, dengan
demikian saudara-saudara, leading atau keunggulan 3-2 kesebelasan, yaitu Seller AC leading 3-2 atas kesebelasan, yaitu GMS.